pemimpin itu ditentukan oleh kita, selagi maksudnya oleh kita sendiri. Mumpung masih muda, jangan sia-siakan ini kesempatan, karena 5 tahun sekali, jangan salah pilih pemimpin. Yang pastinya jangan lupa pilih nomor 1. Akan berpengaruh kepada diri kita pribadi, kepada masa depan kita. Kalau nanti terpilih pemimpin yang tidak benar. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Bustaminarda Official ini. Sahabat BN, sejak beberapa waktu terakhir ini kening kita selalu saja berkerut apabila nonton channel YouTube, terutama channel YouTube politik. Sekarang saya ingin menghibur pemirsa dengan menampilkan jubir-jubir cantik Anies Baswedan dan Caimin. Dia adalah para jubir-jubir yang cantik-cantik, berotak cerdas, berpendidikan tinggi. Halo, aku Wulan, aku jubir muda Amin, dan aku aktif di Center Indonesia. Pemimpin itu ditentukan oleh kita, maksudnya oleh kita sendiri. Mumpung masih muda, jangan sia-siakan ini kesempatan, karena 5 tahun sekali, jangan salah pilih pemimpin. Yang pastinya jangan lupa pilih nomor 1. Hal tersebut itu dibahas kayak jangan ikut-ikutan politik, kalau misalkan siapapun jadi presidennya kita nggak, kita tetap kayak gini-gini aja gitu. Padahal kayak kita keluar aja itu tuh ditentukan oleh politik. Misalkan jalan Sudirman, dulu motor nggak boleh lewat, sekarang ganti waktu gubernurnya motor boleh lewat Sudirman. Berarti kan sehari-hari kita jalan aja itu kita ditentukan oleh politik. Nah, sahabat BN, benar sekali apa disampaikan jubir cantik berhijab ini, bahwa kita tidak bisa lepas dari politik di dalam menjalani hidup di dunia ini. Begitu kita lahir, menangis atau mengeak, itu kita telah terlibat ke dalam persoalan politik. Kenapa demikian? Politik itu adalah cara untuk mencapai sesuatu. Cara untuk bisa ditimang, untuk bisa diambil, untuk bisa dibersihkan dia dari darah yang melekat pada tubuhnya ketika seorang bayi keluar dari perut ibunya dengan cara menangis. Dengan cara begitu, kalau lupa bidan atau dokter yang menolong persalinannya, jadi teringat, wah ini perlu dimandikan segera. Itu. Jadi manusia itu adalah zon politikon. Manusia itu makhluk politik. Jadi kalau ada yang mengatakan saya tidak mau masuk-masuk politik, saya tidak mau ikut-ikut politik, saya tidak mau dekat-dekat politik karena politik itu kotor, itu salah mengerti tentang politik. Karenanya sebagai manusia kita tidak bisa melepaskan diri dari politik. Jadi suatu amanah yang amanah bagi kita, kita akan melaksanakan sebaik mungkin dan semoga kita bisa menjadi arahan yang baik buat nanti kedepannya buat Gen Z itu, karena kami akan menyuarakan mungkin ini khususnya buat Gen Z dan milenial itu. Sama ini juga. Kalau ini bagi aku menjadi suatu kehormatan sih di umur yang sekarang bisa menjadi perwakilan gabung bersama tim jubir muda. Tentunya kita akan menyebarluaskan untuk visi misi dan amin untuk teman-teman yang Gen Z milenial gitu sih kalau dari kita. Kita pasti kerja keras ya untuk kemenangan Bapak Pak Anies dan Caimin untuk mengedepankan kemakmuran Indonesia. Kenapa harus bergabung dengan ini? Kenapa? Karena perubahan itu ada di Bapak. Kita udah lihat ya. Kalau saya melihat track record ya, saya melihat track record di Jakarta. Bapak udah nggak banyak melakukan perubahan. Untuk itu kenapa kita nggak melakukan perubahan lagi di Indonesia? Selaku anak muda sendiri. Selaku ya, anak muda saya merasa merasa nggak terwakili oleh. Saya merasa Bapak bisa. Bapak merasa terikat semua kalangan.
yang benar-benar hal yang positif yang kalian rasakan sama anak muda itu apa sih? Didengar ya, didengar semua. Dan saya melihat kalau kalian baca, ya teman-teman baca semua visi misinya itu, visi misi Amin itu mencakup semua pihak-pihak, baik pihak kecil dari yang terkecil sampai tertinggi itu diperhatikan itu. Sehingga boleh memilih pasangan ini. Iya. Dengan sama Tasya ya. Gimana? Iya. Dengan tadi kenapa harus bergabung dengan Amin? Iya. Bagi saya adalah Amin sebetulnya membawa visi misi untuk perubahan. Amin juga aware terhadap anak muda, khususnya perempuan. Amin juga membawa visi misi untuk memuliakan ibu. Jadi kayak kami dari perempuan itu merasa terwakili sekali untuk hal tersebut. Jadi itu juga menjadi alasan kenapa teman-teman Gen Z, teman-teman muda untuk memilih Amin. Amin juga aware terhadap pendidikan, apalagi Bapak mantan Menteri Pendidikan gitu ya. Jadi pasti dijamin gitu. Boleh? Ya. Tadi pertanyaannya kenapa memilih? Kenapa harus bergabung dengan Amin? Oh iya, mungkin karena aku kalau memilih Pak Anies yaitu sama sesuai, sama juga dengan teman-teman yang lain. Visi misinya yang bagus, terutama mungkin aku lebih prepare ke mengenai isu hukumnya. Isu hukumnya karena isu hukum yang sekarang ini gampang sekali diubah-ubah oleh pemerintah, dan mungkin aku mau punya ketetapan hukum lah. Dan itu yang aku lihat itu ada di Pak Anies gitu. Makanya Pak Anies ini karena memiliki kemauan ingin berubah dan semoga bisa merubah Indonesia mungkin lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Lagi nih jubir muda, apa sih pesan-pesan yang ingin disampaikan ke anak-anak muda seluruh Indonesia khususnya? Jangan golput. Gimana? Kalau mungkin kalau buat aku, mungkin semoga anak muda tetap harus bisa memilih. Pemimpin itu ditentukan oleh kita, selagi maksudnya oleh kita sendiri. Mumpung masih muda, jangan sia-siakan ini kesempatan, karena 5 tahun sekali, jangan salah pilih pemimpin. Yang pastinya jangan lupa pilih nomor 1. Oke, kalau dari aku, mungkin anak-anak muda harus melek juga terhadap politik. Mungkin bagi teman-teman, kayak politik nggak penting, politik kayak mau jadi politik siapapun itu, kita tetap kayak gini-gini aja. Padahal keseharian kita juga ditentukan oleh politik gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita terlibat dalam politik, jangan golput gitu ya. Jangan sampai suaranya hilang, karena satu suara itu penting sekali. Jadi kayak... Gue tertarik sama satu tadi yang bilang, jangan ikut-ikutan politik ya, sering banget itu sering banget kan, hal tersebut itu tuh dibahas kayak jangan ikut-ikutan politik, kalau misalkan siapapun jadi presidennya kita nggak, kita tetap kayak gini-gini aja gitu. Padahal kayak kita keluar aja itu tuh ditentukan oleh politik. Misalkan jalan Sudirman dulu motor nggak boleh lewat, sekarang ganti waktu gubernurnya motor boleh lewat Sudirman. Berarti kan sehari-hari kita jalan aja tuh kita ditentukan oleh politik. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan itu. Jadi politik itu berpengaruh sekali terhadap keseharian kita. Jadi jangan hilangkan suaranya, tetap pilih nomor 1. Yeah. Betul, aku setuju sama ya. Indonesia adalah negara hukum, silahkan gunakan hak pilih kita sebagai warga negara untuk menjalankan amanat undang-undang juga ya. Kita jangan lupa kita jalankan, jangan sampai golput, jangan sampai sia-siakan. Kita sebagai anak muda, tentu anak-anak kita nanti, cucu-cucu kita nanti semuanya bergantung dengan pilihan kita yang sekarang. Ada lagi? Terima kasih. Boleh namanya nih? Aku Amanda. Masih sekolah atau aktif di mana? Aku Amanda Putra Melia, sudah lulus. Aku aktif di komunitas masyarakat Indonesia Tionghoa. Oh, Tionghoa ini. Yeah. Oke. Okay. Dari mana sih? Aku Jakarta. Jakarta. Lagi-lagi sahabat BN, dari apa yang disampaikan oleh para jubir muda ini dapat kita tarik kesimpulan. Yang pertama, bahwa jangan sampai kita berpikir kita tidak peduli dengan siapapun yang akan jadi presiden, kita akan begini-begini saja, bukan begitu. Pemimpin yang sekarang ini sedang menjadi calon, apakah calon presiden, calon wakil presiden, apabila nanti salah kita dalam memilihnya, terpilih nanti calon presiden sekarang atau calon wakil presiden sekarang yang otaknya, contohnya dalam pikirnya bagaimana supaya anak istrinya saja, cucu kemenakannya, sanak saudaranya nanti yang bisa maju menjadi pejabat, dan atau dia punya pikiran bagaimana agar bisa impor dengan impor
apakah impor beras, apakah impor gula, apakah impor yang lain-lainnya. Dengan adanya impor, dia dapat komisi dari para menteri, atau dicabut semua subsidi, sehingga nanti kita tidak peduli. Kita cabut subsidi BBM, kita cabut subsidi air, kita cabut segala subsidi. Dengan kita cabut segala subsidi, uang banyak terkumpul, kita tidak peduli rakyat miskin. Kalau dapat presiden dan wakil presiden yang begitu, nanti negara kita akan bayar dan kita akan merasakan secara pribadi-pribadi kesengsaraan itu, penderitaan itu. Makanya jangan lagi ada yang berpikir, ah saya tidak peduli siapapun jadi presiden, siapapun jadi menteri, siapapun jadi gubernur, hidup saya, nasib saya akan begini-begini juga. Tidak, akan berpengaruh kepada diri kita pribadi, kepada masa depan kita. Kalau nanti terpilih pemimpin yang tidak benar, yang tidak berpihak kepada rakyat. Selanjutnya lagi, kita melihat dari jubir cantik ini, kita melihat ada keanekaragaman agama, keanekaragaman pendidikan, keanekaragaman etnis terkumpul di sini. Ini yang baru bicara ini dari etnis Tionghoa. Ada dari etnis yang lain-lain. Jadi berbaur. Inilah kekayaan kita di negeri ini yang perlu kita pupuk. Tentu saja, jika Anies Caimin nanti yang memimpin negara Indonesia, akan terpelihara keanekaragaman ini dengan baik. Ini telah dicerminkan oleh jubir-jubir muda yang cantik-cantik dan cerdas-cerdas ini. Halo, kalau aku Tasyara Pramestia, aku sebagai jubir mudanya Amin, aku kesarian di tim Anies Baswedan. Wi? Jakarta. Halo, aku Wulan, aku jubir muda Amin, dan aku aktif di Center Indonesia. Dan ini tentu juga bisa menjadi inspirasi bagi pemirsa, bagi Anda kaum milenial. Anda di samping cantik, di samping ganteng, harus cerdas. Saya bisa contoh Anies Baswedan yang begitu ganteng, gagah, tetapi dia cerdas. Jubir-jubirnya juga begitu, cantik-cantik, namun sangat cerdas-cerdas. Setelah kita melihat buah pikiran dari para jubir-jubir ini, saya ajak pemirsa sejenak untuk melepaskan lelah. Selamat menyaksikan. Imbogano tanbalu kau nanaya tempoyo na mencai makan wang pagi potong. Masuk hutan, kau lutan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.